Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar meminta proses perolehan 18 pesawat pejuang FA-50M buatan Korea Selatan yang dijadual diterima pada 2026 disegerakan. Kita juga meminta disegerakan pembelian yang sudah beberapa tahun lalu telah diputuskan, iaitu 18 unit pesawat FA-50M yang sepatutnya sampai 2026, tapi kita minta kalau boleh dipercepatkan. Pembelian pesawat berkenaan dibuat tahun lepas dengan perolehan bernilai 4 bilion ringgit.